Terik begini, Bunda rasanya keringatnya ingin bercucuran jatuh ke bumi. Bagaimana kalau Bunda mencari sesuatu yang bisa melepaskan dahaga Bunda? Ah! Tempat kopi ini kayaknya menarik. Let's go. Spada! Wala bamba! Hai! Kejora Kopi. Ini milik teman aku. Madam ada? Ada nggak sih? Kalau untuk take away di luar. Kalau untuk take otek dari dalam ya. Aku cuma mau lihat ini kan, oh persiapannya luar biasa. Ada kopi dan lain-lain. Coba deh. Madam Igun ada nggak sih di sini? Igun. Brrr. Bunda? Cassandra? Bunda? Ya ampun, apa kabar? Ya ampun, Bunda! Umur lo panjang, gue pikir lo dapet razia. Eh coy, enak aja sembarangan. Ya ampun, seneng banget bisa ketemu Bunda. Iya dong. Aku baru pulang soalnya dari Jepang. Keren banget. Iya. Lipsticknya warnanya baru ya. Baru dong, untuk biru. Coba gak? Tuh. Keren gak? Ada. Guys, jadi kehadiran Bunda Dona ini, Bunda Dona ini adalah ya bisa dibilang copycat-nya Madam Igun. Iya kan? Tapi kalau Madam Igun kan gak gilingan kayak lu begini ya. Eh sama kali, lo mah sekarang udah ngurangin aja. Eh, welcome to Kejora Coffee. Terima kasih, tempatnya bagus loh. Ya, ini mukanya yang punya. Oh siapa? Ini ya muka yang punya. Yang mana yang ini? Bukan, ini bintang-bintangnya. Kalau Bunda bintangnya apa sih? Aku Leo. Leo. Di atas tuh. Iya, Leo. Kalau Leo di sini ada minumannya namanya Leo Strawberry Cano. Oh. Jadi ini semua dari rasi-rasi bintang, semua dari sini. Oh, maksudnya itu Kejora? Iya. Oh my god. Tuh, aku pakai lipstik. Aku dapetin bilang jebol. Oh, jatuh ya, maaf. Oh. Eh, duduk, say. Oke, terima kasih. Gimana? Duduk sini ya. Eh, jangan patah. Patah. Ini belum lunas dari vendor. Ya ampun. Tapi ini menarik loh, pembohongan publik. Eh, enggak dagu, benar. Ini dagu dulu waktu jadi ambasador. Ambasador apa? Dulu nih pokoknya filler. Kalau ini udah operasi. Ini coba boleh di... Jangan dong, 150 juta nih ke Korea. Bunda bisa muncul dalam raganya Gilang Dirga itu karena pada waktu itu Gilang Dirga melihat ada filter Instagram. Filter Instagram namanya Dona Herminia. Dan ternyata usut punya usut Dona Herminia itu adalah salah satu peran yang dimainkan oleh aktor di Brazil. Begitu. Bunda sekarang umurnya berapa? 2003 juta. Oh, dia macam-macam fosil. Iya, betul. Kalau di negaranya Bunda atau di planetnya Bunda ada minuman-minuman kopi nggak? Aduh, nggak ada. Semua di situ kopinya nggak enak. Makanya Bunda tuh nyari kopi yang paling enak. Eh, muncul Kejora Coffee punya kamu. Oh, the best. Aku mau tantang Bunda boleh? Mau tantang apa? Jadi guys, Kejora Coffee ini kan lahir karena racikan-racikan mama, racikan aku juga. Karena aku di rumah tuh suka bikin minuman yang enak-enak. Bagus, Bunda. Bagus. Nah, aku mau kasih, ini belum pernah ada yang ke dapurnya Kejora Coffee. Oke. Okay. Lalu nanti Bunda bikinin satu minuman. Nanti minumannya itu kita kasih ke tamu Kejora yang ada di sini. Tetap hidung. Benar, harus hidung. Lipstick pink. Dagu. Bener. Dagu, rahang terlihat. Iya kan, rahang terlihat. Oke, pelajari menu-menunya. Capricorn Latte, iya nama-nama bintang. Oke. Oke. Paham? Paham. Oke. Udah ready? Let's go. Oke. Bunda mau minumannya mau pakai kopi atau enggak? Bebas sih, boleh pakai kopi kalau juga. Kalau mau pakai kopi, ini mesinnya baru loh, Eke. Oh, sini deh, sini Bali. Lacin Bali. Mahal loh ini. Dah, ambil. Terus? Ambil, dah. Terus taruh sini.
Ini. Bunda tekan. Press. Oh gini? Ya. Ditekan. Tekan. Oh gitu caranya. Nah, ini kan ada sisa-sisa deru-deru nih. Ini kita buang dulu. Ih, kamu pinter loh. Dah. Oke, okay, Bunda Dona, sekarang sebelum Bunda Dona bikin minuman, yeah. Ibu mau tahu dulu berat Bunda Dona berapa? Masa diukur di sini? Iya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi kalau kita bikin minuman itu, semua minuman itu ada ukuran dan takarannya. Jadi ini harus taruh di sini dulu, Bunda. Mau bikin apa, Bunda? Bunda mau bikin perpaduan antara, Bunda kan jago ngeracik minuman ya. Iya. Bunda mau tanya dulu, tapi ini susu bukan? Susu, ini kecap. Kok kecap belaren? Bunda akan bikin sesuatu yang sifatnya bersoda tapi menyehatkan. Oh bersoda, bisa. Bisa, oke. Okay. Ini sodanya aku kasih. Oke. Okay. Oke. Okay. Bunda akan bikin sesuatu. Ini baru muncul di kepala ya. Iya, iya, iya. Iya, cobira, cobira wara. Coba, cobira, cobira. Dikit saja. Mau pakai SS nggak? Oke, makanya dikurangin dikit biar S-nya nanti dimasukin. Oke. Itu, Wa. Baik. Oke, Wah. Jangan dulu dimasukkan S-nya. Oke. Baru kemudian kita tambahkan susu kentalnya. Dikit aja. Nah, setelah kita tambahkan sebegitu. Tahu nih rasanya apa ya? Amazing. Amazing. Kemudian Bunda akan menambahkan. Enak banget loh ini. Yes. Minumnya emang begini, jadi nyedotnya dari sini. Oh, ini buat ukuran sedotannya. Ini sedotannya. Boleh dicoba nggak? Boleh, coba. Aku coba dulu ya. Iya, coba. Kita buang. Ya. Biar nanti kita ganti yang baru ya. Iya, iya. Oke? Iya. Hei, dari ulang dong. Dari ulang lagi begini. Ngomong dong. Jangan ngomong, lo pikir dong. Semasih lo. Ih. Ya kebuang dong, gue rugi nih kalau begini caranya. Ya lah cuma segelas doang. Bikin lagi deh, Bang. Capek. Oke, saya juga akan bikin satu menu. Ini menunya yang aku mau bikin adalah Capricorn Latte. Tuh. 5 menit lagi ya. Oke. 5 menit lagi. Dia mau datang. Pakai A dulu dong, Bunda. 5 menit lagi. Ayam. Tunggu dulu. Kok ada seperempatnya sih? Oke. 54 detik. 50. Ya Allah, 50 bisa kan? Tutupnya mana? Enggak pakai ya? Sini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Selesai. Minuman kita berdua udah jadi. Lihat dong minuman aku cantik, ada layer-layernya kan. Tuh, bagaimana dengan warna aku? Kalau kamu seger loh. Oke, okay. Di depan ada yang lagi nongkri-nongkri. Nongkrong. Kita cobain ya. Embur. Permisi, Mas. Mukanya mana? Iya, ngadep situ dong. Aku membuat minuman baru. Coba ya. Cobain, Mas. Mau cobain. Gimana, Mas? Seger nggak tuh? Enak? Enak. Bener? Serius? Tuh. Bohong. Aku gak percaya gak deh. Ini cobain yang punya aku ya. Oke. Gimana? Endo? Enak gak? Kalau misalnya kamu ceritanya yang buat ini dua cewek yang berbeda. Ya kamu taro. Dari rasa kira-kira kamu mau bawa pulang, mau bawa sama yang mana? Oh, sorry sayang. Gak apa-apa, aku udah pensiun jadi cewek bawaan. Bunda Dona, iya. Bunda Dona tuh ngerasa gak sih Bunda Dona tuh nyampe ke Indonesia itu menjadi kontroversi loh? Iya, sempet sih Bunda mikir kayak begitu, tapi ya sudahlah. Bunda melakukan apa yang Bunda senangi aja. Gitu, sempet down gak? Enggak sih, gak sempet down, tapi sempet kayak bingung aja. Kalau aku dulu waktu jadi madam ya Bunda ya, waktu era aku dulu ya, aku dulu cantik banget loh Bunda. Iya. Enggak, tapi aku tuh dulu mendalami banget loh Bunda. Kamu mendalami apa emang keluar secara natural? Natural. Bunda,
Bunda. Kalau Bunda tuh kira-kira umurnya berapa tahun lagi sih? Maksudnya berapa tahun lagi? Jadi Bunda ini bertahan berapa lama kira-kira? Bunda tuh mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang orang-orang sudah tidak suka dan mungkin Bunda sudah tidak menarik lagi, Bunda akan kembali ke Saturnita. Oh gitu. Kalau Bunda tuh kan lagi mempersiapkan keturunannya. Iya, betul. Terus kalau kira-kira nanti kalau misalnya keturunannya udah ada, Bunda tetap gini enggak? Ya enggak dong. Langsung tetap begini. Berakhir. Ya, mungkin akan sedikit dimodifikasi. Ya. Terus kalau rambut roll itu ceritanya Bunda waktu dari negaranya Bunda ke sini tuh awalnya gimana sih kok pakai roll rambut? Karena Bunda kan jago surfing ya. Jadi ini tuh kayak mengingatkan Bunda pada ombak-ombak di samudra. Oh, jadi terinspirasi dari ombak-ombak ya, Bunda. Yeah. Emang Bunda kadang suka kesel sama orang. Bunda tuh suka kesel, tapi Bunda pemaaf. Oh, pemaaf. Risik. Sabar ya, Bang Madun lagi lewat. Bunda, kita nyanyi yuk. Ayo. Kita nyanyi apa yang kira-kiranya Bunda bisa pecah suara? Lagu kamu aja. Yang mana? Yang kemarin baru mau rilis. Kawin. Iya. Benar. Iya. Bisa Bunda? Bisa. Bunda tahu lagunya? Itu waktu itu di YouTube trending loh. Banget. Tapi cuma lagu itu doang. Abis itu keluarin single kedua nggak ada yang ngelihat. Alemo. Yuk. Satu, dua, tiga. Tuhan tolong jangan jauhkan cintanya dari cintaku lagi, ku tak bi... Lu gak tau kan? Tapi aku tahu. Bila sudah jodoh kita rasakan nikmatnya. Terus? Oh! Cinta, harus sengaunya gini. Cinta, tunggu apa lagi? Mau kawin? Aja. Ya kawin aja. Bunda Dona terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Aku tuh dari kapan-kapan tahu udah mimpi-mimpi biar ketemu sama Bunda Dona loh. Karena sih? Dulu kan kita sempat satu produksi ya di salah satu stasiun TV ya. Bener, kok kamu gak gitu, mau balik lagi sih? Kan udah masuk lima. Aku buang dibuang satu, datang lima. Ntar kalau aku masuk lagi jadi 10 orang dong kesannya. Ya benar. Berarti kamu dibandingin 5 orang, kamu hebat. Amin. Bunda yang jelas, semoga Bunda sukses dengan program anaknya. Terima kasih. Iya kan? Katanya minggu ini mau transfer ya? Iya, itu si Gilang Dirga sama Adis tuh. Iya. Oke guys, terima kasih banyak. Dan keseruan aku sama Bunda Dona hari ini mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya ya. Embar-bar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channelnya Adis Gilang. Iya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya yang gak tahu di mana, gue gak pernah tahu. Sebelah lonceng. Kanan, subscribe, ada kanan tuh, lonceng. Sebelah kanan situ. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe juga karena aku pengen kayak orang-orang, Bunda aku tuh pengen kayak orang-orang yang megang itu loh, Nek. Yang silver sih? Button, terus gold button. Silver udah dong. Belum nyampe. Oh, belum nyampe. Itu gimana ya, sih? Kan gue udah 400. Hey, YouTube. Lu gimana sih? Gua mana? Gua mau foto begitu. Gua mau begini nih. Alhamdulillah, terima kasih. Gua kelihatan kayak orang-orang. Nanti ada waktunya. Itu ngomongnya kemana sih, Nek? Gua jangan sampai enggak ada, gua kesenen nih gua bikin itu. Gila deh. Masa dia bikin sendiri? Gua kesel deh mau closing, gua jadi keinget jadi marah-marah deh. Sabrina, Wak. Oke, Sabrina Malangkiano. Bye.